Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rebecca Mahathir daripada kelas 3 Jaya. Ingin menyampaikan sebuah buku cerita yang bertajuk Awang Kenet Perunding Antarabangsa. Buku cerita ini ditulis oleh Dayang Ramli Akil dan diterbitkan oleh Educational Distributors. Buku cerita ini mempunyai 30 muka surat. Cerita ini mengisahkan Awang Kenet Perunding Antarabangsa yang berusia 80 tahun. Awang Kenet masih gagah perkasa walaupun sedang 80 tahun. Awang Kenet hendak pergi ke Arab Saudi. Pasukan tentera Arab Saudi pun ingin membunuh Awang. Setelah itu, pasukan tentera Arab Saudi semakin cekap. Tomo Yukimura ialah ketua Arab Saudi itu yang membunuh Awang. Selepas itu, Tomo Yukimura ingin membunuh Awang Kenet di tepi jalan lintasan. Awang Kenet sangat takut. Setelah itu, rakyat Awang Kenet pun datang. Rakyat Awang Kenet berkata, "Kenapa kau nak bunuh penaman aku? Itu penaman aku." Lepas itu, Tomo Yukimura pun berkata, "Biarlah kami bunuh dia kalau tak nak kau yang kena bunuh." Tomo Yukimura sangat marah. Apabila Tomo Yukimura marah, setelah itu bapa Tomo Yukimura hendak membunuh Awang. Bapa Tomo Yukimura sedang mencuba membunuh bapa Awang. Tomo Yukimura berkata, "Kalau kau tak nak mati, biar bapa kau yang mati." Tomo Yukimura pun sedih kelihatan bapa Awang. Tomo Yukimura berkata dengan bapa Awang, "Takpelah ayah, kita tak payah bunuh mereka, tapi kita bunuh Awang je." Setelah itu, Tomo Yukimura pun marah sangat. Pasukan tentera Arab Saudi semakin cekap dengan tahan dengan Tomo Yukimura. Tomo Yukimura marah dengan diorang sebab diorang pun tak sokong Tomo Yukimura. Rakyat yang sentiasa menyokong Awang mempertahankan diri Awang dan rakyat lain dan menyelamatkan keluarga Awang. Sekian, terima kasih.